Screen curtain off. Nampak muka saya tak? Nampak muka saya tak? Nampak ke tak muka saya? One viewers. Comment section. Share to group. Button. Formats. Button. Creative tools. Flip camera. Flashlight chooser. Flashlight. Invite. Comment. Button. Finish. Comment. Button. Invite content skills. Story settings. Button. Invite content. Gallery. Flash off. Switch cameras. Lift. Create. Normal. Boomerang. Layout. Super zoom. Hands free. Selected. Light lead. Selected. Light lead. Winter plus. Light lead. Light lead. Light lead. Light lead. Face. Light lead. Selected. Possibly. Home. Light lead. Selected. Hands free. Selected. Light lead. Winter blossom. Light lead. Saya ni. Okay, nampak tak Ju? Nampak tak Ju? Nampak tak? Okay tak? Creative tools. Button. Formats. Button. Comment section. Neural media. Separate. Double tap to react and reply. Double tap and formats. Creative tools. Button. Flip camera. Front. Flashlight chooser. Flashlight. Flip camera. Creative tools. Button. Formats. Button. Comment section. Neural media. Separate. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Sekarang je nampak Ju? Neural media is watching. Neural media. Separate. Formats. Button. Creative tools. Button. Ni je nampak tak? Formats, button, creative tools, button, flip camera, front facing, button, creative, formats, button. Neural media audio, separate, formats, creative tools, flip camera, front, flashlight chooser, flashlight off, invite, button, comment, finish, button. Comment, button. Nampak tak Ju? Ke buat sini. Ha, sekarang ni. Finish, finish, comment, invite, button, flashlight chooser, flip camera, creative tools, button, formats, button. Comment section, neural media audio, follow up. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Macam ni nampak? Macam ni. Formats. Comment section. Neural media audio. Follow up. Formats. Creative tools. Button. Formats. Comment section. Neural media audio. Follow up. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. WhatsApp. Now. Auto-change that grinning face with tightly closed eyes. Kata. In the calorie indicating 1 second KT human 2 tool. Minutes. Cure. Neural media audio. Separate. Neural media audio. Neural media audio. Us asking a KTT cattle. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. WhatsApp. Now. Auto-change that grinning face with tightly closed eyes. ABGTPMK and NSQ2. Neural media audio. Follow up. Double tap. Neural. Formats. Button. Creative tools. Button. Formats, button, comment section, neural link, neural media, follow up, neural link, free viewer, live, live, 4D, comments, neural link, neural media, authentic, formats, button, comment section, neural media, authentic, double tap to react and reply, double tap and hold for more options. Bawa balik, kejap, 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 kejap. Haa ni. Neural media is 4 viewers, comment section, neural media. Several, neural media, authentic, formats, button. Ni okey tak, ni okey tak? Kau tak nampak juga. Comment section. Neural media. Authentic. Formats. Comment section. Neural media. Authentic. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Create. Live. Create. Normal. Boomerang. WhatsApp. Now. Kata. Moment to go in. Nasi butter. No atini.
WhatsApp. Now, catch up. Mom to go and nasi butter play. Comment section. Your lady Yadia is watching. Your lady Yadia. Authentic. Your lady Yadia. Okay, dog. DM. Double formats. Button. Okay. Cantik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah, seperti biasa kita malam ni kita live di FB lepas maghrib insya-Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah berkati kita niat kita berkuat kita bersama sekarang ni untuk berkongsi ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey, qala Allah taala Allah sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman ni adalah bersaudara. Apa makna bersaudara? Maknanya kita sebagai orang mukmin, apa yang terjadi pada orang lain semua kita terasa. Orang susah kita terasa. Kita alhamdulillah orang Malaysia ni alhamdulillah kesedaran untuk membantu orang sangat besar sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan yang terhormat sekalian. Sangat besar sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita terlari sikit niat kita, kadang kita bantu, kita tunjuk ke orang, kita apa kan. Yang kedua, tapi kadang-kadang tunjuk ke orang bukan untuk apa? Untuk nak bagi kesedaran, betul tak? Kan? Jadi alhamdulillah. Seperti mana sekarang ni, tadi KKM bagi kita dapat tahu daripada KKM, kes masih naik lagi. 100 lebih. 170 lebih kot. Dan kawasan di KL 4 ditandakan dengan zon merah. Semua di KL 4 kawasan di KL zon merah. Masya-Allah. Jadi perkara ni membimbangkan kan? Membimbangkan. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah dan kita sebagai makhluk di dunia ini, yang mana yang kita boleh buat adalah kita sama-sama kita kena banyak memanjatkan doa, panjatkan doa banyak, banyak lagi banyak berdoa supaya Allah menyelesaikan masalah ni. Mungkin benda ni keadaan mendata, tapi kita harap sangat sebab ni hari yang ke 7, hari ke 6 fasa kedua dah. Masuk hari ke 20. Masuk hari ke 20 lah kita. Kita di PKP ni. Perintah Kawal Pergerakan. Dan alhamdulillah Kota Polis Negara tadi pun bagi tahu kata apa? Kata dah hampir 99% lah. Jadi adalah sedikit orang yang terpaksa yang keluar lagi kan. Jadi kita kena berterusan. Dah 20 hari dah kita berdoa kan. Kita sebenarnya kita kena betul-betul berdoa, yakin pada Allah. Kan? Kita kena betul-betul berdoa, kita kena betul-betul niatlah hati, ya Allah, aku tak nak tengok saudara-saudara aku sakit. Aku tak nak tengok saudara-saudara aku sengsara. Aku nak tengok semua orang sihat. Tuan-tuan, kita lah berdekatan dengan bulan Ramadan dah. Hampir kurang 20 hari lagi kita nak sampai ke bulan Ramadan. Adakah kita nak sampai bulan Ramadan dengan keadaan macam ni? Kita tak mahu, tuan-tuan. Kita tak mahu, betul tak? Kita nak bulan Ramadan disambut dengan hebatnya, dengan baiknya. Kan? Kita nak bulan Ramadan ni kita dapat sambut, kita dapat solat tarawih berjemaah. Kita nak bulan Ramadan ni kita dapat bergembira menyambut bulan Ramadan yang lebih baik, ya. Kan? Jadi kita nak, jadi kita kena kuat semangat dan kita kena terus berterusan untuk berdoa. Macam saya bagi tahu 2-3 hari ni, kita banyak kena berzikir. Bila kita berzikir, kita senang berdoa. Doa-doa kita zikir ni, apa makna zikir? Zikir, zikrullah, zikir ni ingat Allah, menyebut nama Allah, kan? Jadi Allah ni disuka kita sebut nama dia. Allah suka kita sebut nama Allah, Jadi
saya bukan nak apa, kita, saya nak ingat diri, kita, diri saya sendiri dan diri tuan-tuan perempuan, ha? Kita kena terus ingat Allah, sebut nama Allah banyak-banyak. Allah sentiasa dengar apa yang kita sebut. Allah sentiasa dengar apa yang kita buat. Yang kita baca. Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Jadi kita gunakan kesempatan yang ada ni, ha, sepanjang kita ada hari ke 20. Tak naklah sampai hari ke tak naklah sampai ke 40 ke 50. Ini pun dah sengsara kita rasa, betul tak? Kan? Tapi dalam tempoh ni kita bersyukur juga kerana Allah masih jauhkan kita daripada bala bencana ni, kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, waktu maghrib ni sama-sama kita banyak, kita kena terus, lepas ni kita terus berdoa dan terus berdoa lagi. Jangan kita putus asa. La ta'asu min rahilah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah, atas rahmat Allah. Allah ni Maha memberi rahmat. Allah ni, Allah dia sebenarnya Allah uji kita sebenarnya tuan-tuan. Allah uji kita. Allah uji kita tengok kesabaran kita macam mana, tahap kita macam mana. Adakah kita nak mematuhi, adakah kita nak sedih, adakah kita nak kufur, adakah kita macam-macam. Jadi Allah nak ubah, Allah nak kita ubah diri kita. Mungkin sebelum ni kita kurang ingat pada Allah, sebelum ni kita kurang berzikir, sebut nama Allah, sebelum ni kita kurang baca Quran, ya. Jadi Allah bagi peluang untuk kita sama-sama kita memperbanyakkan baca Al-Quran, insya-Allah. Memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan sunat, solat sunat, kan, memperbanyakkan amalan-amalan baik, ya. Ustaz, saya ni ustaz dah buat semua ustaz, tapi tak tenang, ya, terasa kan? Ya, kadang-kadang kan. Bukan, kadang-kadang kita buat, kita kena dia ibarat macam nilah. Orang suruh kita pergi kedai. Okey? Mak kata, "Adik, pergi kedai jap." Pergi kedai? Kita mesti tak tahu kedai kita pergi nak kita nak buat apa. Beli garam. Kedai mana? Kita mesti tahu kedai mana, nak beli apa, betul tak? Sama juga kita buat ni kita tahu tak untuk apa? Kita kena faham apa yang kita buat. Macam kita zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Kita faham tak? Kalau kita faham, bahawa senang, oh, Maha Suci Allah, Masya Allah, kan? Masya Allah, kan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji bagi pada Allah, kan? Segala puji bagi Allah, kan? Betul tak? Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Mana? Allah Maha Besar. Bayangkan kalau kita faham tu apa kita baca, kita seronok. Kita puji Allah. Allah Maha Suka. Hamba aku puji aku lah. Aku akan bagi apa dia minta. Macam kita lah. Bila orang puji kita sikit, adik ni comel lah. Ni baik ni. Ni Alung baik lah ni, Acu baik lah semua, man. Bila kita orang puji kita, kita rasa best, rasa bangga, kan? Sama juga Allah. Allah tu maha, Allah maha segalanya. Dia maha diberi puji dan dia maha memuji, maha terpuji, kan? Jadi insyaAllah kita cuba kuatkan diri kita untuk sama-sama kita ubah. Saya tak nak cakap banyak, cuma saya nak berkongsi. Kita nak mengingati, kan? Zakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatilah sesama kita. Jadi kita banyak sebut nama Allah. Sambil-sambil buat kerja, kakak-kakak, adik-adik ni, tuan-tuan, perempuan duduk rumah, sambil-sambil tengah duduk masak, sebut nama Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh zikir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita zikir tengah masak, kita zikir, kan? Tenang, hati tenang. Tak payah keluar-keluar. Kita fikir semak di rumah, kan? Bila kita zikir tu, insyaAllah akan jadi tenang. Dan kita ada dua benda, bila kita berzikir tu, ada dua benda kita dapat. Pertama sekali ketenangan,
Yang kedua, kita lagi dekat dengan Allah. Bila kita lagi dekat dengan Allah, kita minta apa Allah mesti bagi. Ha, kan? Ha, ustaz, saya di rumah ni ustaz 2 minggu ustaz bergaduh dengan anak-anak kan. Ha, hari-hari bergaduh dengan anak. Pagi bergaduh dengan anak-anak ni, satgi ayung, satgi adik, satgi acik, satgi semua ada kan. Semua kita bergaduh kan. Letih ustaz. Ha, jadi tempoh anak lah kita boleh didik anak. Okey, ada panggil, borak. Lepas tu sambil saya masak, zikir kan. Ya muqallibal qulub, kan? Sambil boleh ambil boleh baca apa? Ya latifan bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Kita boleh amalkan. Ya Latif. Amalkan zikir, insyaAllah. Banyak hari ni yang kita kongsi. Jadi saya tahu hari ke-20 ni memang dengar 20, tapi kita dah duduk rumah ni dah 20 hari dah. Dah macam-macam kita rasa kan. Jadi kita kena berterusan, kena relax, rasa tarik nafas, sesak nafas, letih, stres kan. Tengok muka lelaki sama, tengok muka bini, dia ni lagi nak keluar, tak boleh keluar kan. Tapi ingat, mereka lah yang menggembirakan kita kan. Jadi insyaAllah, segala Allah kurniakan kepada kita. Allah sebenarnya Allah bagi nikmat banyak lah kita kan. Allah bagi kita nikmat banyak lah, terlalu banyak nikmat Allah bagi kan. Cuma Allah uji kita dengan satu perkara ni. Memang sangat besar lah perkara ni pun, tak nafikan. Tapi Allah ni, dia uji kita dan Allah tahu kadar macam mana kita mampu tempuh. Allah ni, dia takkan uji benda-benda yang kita tak mampu tempuh. Kan? Allah takkan uji benda-benda yang kita tak mampu tempuh sebenarnya. Allah sayang kita. Nabi sayang kita, tuan-tuan. Kalau kita ingat sirah Nabi, kan? Sebelum Nabi wafat, Nabi sampai last Nabi nak wafat, Nabi sebut, ummati. Nabi sayang kita. Tapi kita ingat Nabi, ni waktu pada waktu tertentu je. Nisfu Syakban kita doa, kita teringat, kita baca kan, Rabiul Awal kan. Bila bunyinya Rabiul Awal, bulan yang mulia, ingat Rasulullah kan. Isra' Mi'raj kan, orang sebut Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Isra' Mi'raj kan. Yang kita ingat, yang paling kita ditunggu-tunggu apa? Hello. Selamat Hari Raya kan. Nanti kita memang ingat selalu kan. Kan. Tak Ramadan pun nak raya kan. Tapi memang Allah sebenarnya Allah ni sayang kita. Nabi rindu kita. Allah sayang kita. Kita, ya Allah nak kita dekat dengan dia, sebab Allah uji kita. InsyaAllah, kita nak sama-sama kita menjadi hamba Allah yang Allah sebut wabashiris sabirin. Maka berjayalah orang yang bersabar. Berita gembiralah bagi orang yang sabar. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar, yang menempuhi dugaan ni dengan baik, dan kita teruskan berdoa. Jangan putus asa. Jangan putus asa, teruskan doa. Apa ustaz, kami doa 20 hari ustaz, hari tu 14 hari. Kodonya nak habis, kita sambung lagi ustaz pasal kedua pula ustaz. Ni dengar-dengar orang ni kata nak sambung lagi sebulan, ada orang nak sambung 2 bulan. Tu lantak dia orang lah, kita dengar. Tak apa. Sementara yang kita boleh buat, kita doa banyak-banyak. Kan? Kita kena doa banyak-banyak supaya Allah berikan kepada kita keampunan, kerahmatan, keredaan, dan Allah terima doa kita. Itu paling penting yang kita kena buat, insyaAllah. Okay, itu perkongsian sedikit saya pada lepas maghrib ni, kuliah maghrib ni. Alhamdulillah, bukan kuliah lah, tazkirah maghrib kan. Ni IG baru saya mula. Saya selama 2-3 minggu ni saya gunakan FB. Ni IG first saya ni mula kuliah, mula perkongsian maghrib di IG hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni jadikan saya istiqamah untuk berkongsi. Saya tak pandai, cuma saya nak berkongsi untuk ingat mengingati. Dan saya ingat diri saya sendiri dan diri kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, kita sentiasa kena memperbaharui iman kita. Kan? Iman kita ni al-iman jangkus. Iman ni turun, naik turun. Jadi kita kena sentiasa memperbaharui iman kita. Allah nak tengok kita macam mana. Jadi kita mudah-mudahan kita buat yang terbaik. Teruskan
stay at home, jika tidak ada masalah, tidak ada keperluan, jangan keluar. Teruskan buat amalan yang baik, istighfar banyak. Ingat, kalau kita fikir rezeki, duit, memanglah kita penat. Memang duit tu perlu. Memang duit tu sangat perlu sebenarnya. Tapi kalau kita yakin dengan Allah, kita tak ada usaha, kita dah usaha kita hanya berdoa, kita doa, ya Allah murahkan rezeki aku, insya-Allah Allah akan bagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Faham? Siapa yang bertakwa kepada Allah, yang betul-betul takwa kepada, yakin kepada Allah, Allah akan beri rezeki. Allah akan bagi jalan yang penyelesaian. Bagi Allah akan bagi jalan yang penyelesaian yang baik, insya-Allah untuk dia. Insya-Allah mudah-mudahan. Jom sama segala itu dulu. InsyaAllah, okay, sebelum saya tamatkan, sebelum kita baca doa, saya nak bagi zikir untuk hari ini. Semalam saya dah bagi dah. Kan? Semalam saya bagi, semalam saya lupa dah. Nanti tengok balik, saya lupa dah. Banyak saya bagi kan. Hari ini saya nak bagi zikir ni, mudah. Yang paling mudah. Hari ini saya bagi yang kita selalu sebut sebelum-sebelum ni. Tapi kita jarang, kita kadang-kadang yang jarang, kita terlupa. Kita baca ni. Radina billahi radina billahi rabba wa bil islam dinina wa bi haqqi nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dinina بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikut takat mana kita boleh hafal. Ini bagus ni kita baca ni, kita redha atas agama kita tu, baik tu. Boleh tengok dekat YouTube ada UNIC punya ni zikir dia. Tapi sedap lagi lah, saya tak sedap. UNIC lagi sedap. Ada. Jadi sekadar itu dululah, insyaAllah. Ini saya bagi, ni di antara zikir dan doa. Radina billahi rabba. Kita redha Tuhan, Allah Tuhan kita. Wabil islami dina, Islam tu agama kita, kita redha. Dan wabihaqin nabiuna, dan hak nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul. Jadi kita mudah-mudahan kita sebut selalu, insyaAllah. Kita akan jadi hebat, insyaAllah. Teruskan amal saya bagi semalam, zikir-zikir yang saya bagi sebelum ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan? Saya bagi tu, amalkan selalu, jangan lupa. Lepas tu satu lagi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Amal tu pagi 3 kali, petang 3 kali. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis hadis, para siapa yang baca pagi 3 kali, Allah akan lindungi sampai petang. Allah akan jauhkan dia daripada malapetaka, bencana, kemudaratan. Dan siapa siapa yang baca petang, Allah akan lindungi sampai esok. Insya-Allah mudah-mudahan kita dilindungi insya-Allah. Okey. Jadi segala itu dulu perkongsian saya pada hari ini, pada maghrib ni, insyaAllah. InsyaAllah pada jam 10.30 malam ini, insyaAllah saya akan live kembali dengan LIG bersama Tuan Taufik, insyaAllah. Tajuknya nanti surprise lah. Nanti dia akan ni lah, dia akan bagi tahu tajuk apa. Kita tunggulah, surprise lah 10.30, insyaAllah. Okay, jom sama-sama kita istighfar, kita baca doa, insyaAllah mudah-mudahan Allah segera menghapus coronavirus ini, insyaAllah. Boleh? Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مدينه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم dimalamini ya Allah kami merasakan padamu ya Allah. Ya Allah kau mendengar doa kami ya Allah, engkau lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah kau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah dengan kebesaran-Mu ya Allah dan kehebatan-Mu ya Allah, kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau yang menjadikan langit dan bumi ya Allah, engkau menjadikan makhluk di dunia semua ini ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah, kau hapuskan coronavirus ini ya Allah. Makhluk ini telah membuat keburukan dan kebiasaan atas bumi-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kau binasakanlah ia ya Allah. Ya Allah kau angkatkanlah virus ini ya Allah, kau lenyapkanlah ia ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, engkau Maha mendengar lagi Maha melihat ya Allah apa yang telah terjadi di dunia ini ya Allah. Ya Allah engkau Maha memberi ya Allah, lagi Maha menerima ya Allah. Kau angkatlah ia ya Allah, kau hapuskanlah ia daripada bumi ini ya Allah. Ya Allah ada di kalangan kami yang sedang sakit ya Allah, yang dijangkiti coronavirus ini ya Allah. Kau ya Allah kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Allah ya Allah ada di kalangan kami ya Allah yang sekarang sedang sedih ya Allah, kehilangan ibu ayahnya ya Allah di atas jangkitan coronavirus ini ya Allah. Ya Allah kau kuatkan mereka ya Allah, kau tenangkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ada di kalangan kami yang sedang susah ya Allah, tidak dapat mencari rezeki ya Allah kerana coronavirus ini ya Allah. Ya Allah ya Allah kau hapuskanlah ya Allah, kau mudahkan kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ada di kalangan kami ya Allah yang sedang membebani hutang ya Allah, tidak dapat menyelesaikannya ya Allah di atas sebab coronavirus ini ya Allah. Di atas perintah pergerakan ini ya Allah. Ya Allah kau bantulah kami ya Allah, kau bantulah kami ya Allah. Engkau lah Maha berkuasa, engkau Maha bijaksana ya Allah, engkau Maha memberi ya Allah. Jika kau kehendak satu ya Allah maka jadi, maka kau kata jadilah, maka jadilah ya Allah. Ya Fattah ya Alim ya Fa'ali ma yurid idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ya Allah mohon padamu ya Allah, kami hamba yang sangat lemah ya Allah, kami hamba yang kerdil ini ya Allah, kami tidak mempunyai kuasa ya Allah, kami tidak ada daya ya Allah. Kepada engkau kami mohon pertolongan ya Allah, kau dengarlah doa kami ya Allah, kau kabulkan permintaan kami ya Allah, kau selesaikanlah masalah ini ya Allah. Ya Allah kau hapuskanlah coronavirus ini ya Allah daripada kami ya Allah, daripada kehidupan kami ya Allah, daripada keluarga kami ya Allah, daripada masyarakat kami ya Allah, daripada dunia ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan. Semoga mudah-mudahan dan semoga Allah berkati apa yang kita buat. Allah mengabulkan doa yang kita minta dengan penuh khusyuk dan penuh kita bermohon kepada Allah Subhanahu taala. Jangan berhenti berdoa insya-Allah. Jadi sekali itu dulu. Jadi saya mohon maaf jika saya ada salah cakap, tersalah sebut ke apa kan. Saya mohon maaf. Saya ni insan biasa. Tapi saya akan cuba berkongsi apa yang saya tahu. InsyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Kalau ada persoalan boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Boleh PM kat Facebook. Boleh apa-apalah insyaAllah. Senang WhatsApp senang. Mr. Fada. Kan? Waving hand. Wait. Mr. Fada join. Facebook. Rosin. Rosin. Thumbs up. Natural attitude. Terry. Earphone. Waving hand. Earphone. Middle under storm in. Waving hand. Wait. Middle under storm in. Middle under storm in. Q. Button. Has your ASA. Waving hand. Wait. Has your Q. Button. Middle under storm in. Send a request to the inner live video. Q button. Voice over on Facebook. Live. Comment section. You name is watching. Formats. Creative tools. Button. Format. Comment. Mohammed Furnas is watching. Rapid Feeder is watching. KU Yuku Nine is watching. Facebook beramai. IG beramai. Site Ramadan Nahai is watching. Abdul Nahai is watching. Semoga bermanfaat untuk semua lah insyaAllah. Kalau bermanfaat tolong share lah. Siapa yang rasa benda ni bermanfaat. Dan saya rasa insyaAllah apa yang kita beri akan menjadi manfaat untuk semua. Dan berguna untuk kita. Kita buat sampai bila-bila insyaAllah. Muhammad Nasir Sinasir is watching. Muhammad Uhnafi, Muhammad Nur is watching. Okay, jadi kita selesai, kita end live dulu lah dalam Facebook ni insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Selamat malam semua. Semoga Allah mudahkan urusan kalian semua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish button.